Kalau memang itu mau kamu, terpaksa saya harus menangkap kamu dengan jalan kekerasan. Putri Ruby, kamu jangan memaksa saya untuk berbuat kasar. Lebih baik kamu menyerah. Saya tidak akan pernah mau tunduk selama saya merasa benar, manusia milenium. Manusia milenium, beri saya kesempatan dan waktu untuk membuktikan janji saya. Dia sudah menjadi musuh manusia ini. Kita sudah berhasil mengadu domba dua makhluk-makhluk goblok itu. Terklok, jika mereka saling berseteru, mereka pasti akan saling membunuh satu sama lain. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tinggal menghitung waktu. Tetapi manusia minum harus mampus di tanganku sendiri. Dia milik Terklok. Dia milik Terklok. Sekarang kita harus mengatur siasat supaya duplikat Putri Ruby dikira kawannya. Dengan demikian, manusia milenium menjadi lengah. Dan kita bersihkan kotoran itu. Kita lumpuhkan. Dr. Ibrahim, tugas kamu membuat duplikat Putri Ruby menjadi lebih kuat dan lebih hebat lagi. Aku mau Putri Ruby kita menjadi lebih sempurna. Jangan khawatir, Don Klo. Saya sudah merakit sistem penghancur dalam tubuh duplikat Putri Ruby. Di dalam tubuhnya ada zat nitrogen. Dan sewaktu-waktu dapat kita hancurkan, kita ledakan bersama musuh-musuh Don Klo yang lain. Bagus, Dr. Ibrahim! Kalau begitu, manusia milenium tinggal menunggu waktu. Kita kirim dia ke tempat asal nenek moyangnya. Neraka! Belakangan ini. Makanya saya ingin menjamu kalian nanti malam. Ya, cuma makan-makan biasa. Pokoknya nggak ada alasan untuk tidak datang. Kenapa ya otak saya jadi mampet? Saya nggak bisa mikir, nggak bisa kerja. Saya tahu, Nadia. Kenapa otak kamu mampet? Kamu marah ya sama Panji ya? Udah deh, gak usah ngomongin Panji. Saya gak suka. Tuan Putri, saya tidak ikut campur. Serius banget sih. Ngomongin apaan aja dia ya? Ngapain sih ngurusin mereka ngomong apaan? Udah deh, ngurusin diri sendiri aja, ngapain mereka diurusin? Kok, situ yang marah? Cemburu ya? Cemburu! Nadia! Lagi sih? Pasti kamu cemburu ya? Lihat Panji ngobrol lama sama Pak Koni. Ngapain sih saya cemburu? Udah saya bilang saya tuh gak ada apa-apa sama Panji. Bener, kamu tidak ada apa-apa sama Panji. Nantinya selo, disamber cewek lain. Sekarang kan lagi musimnya samber-samberan. Samber, geledek. Siapa yang kesamber geledek? Ji, hampir kesamber geledek, Ji. Udah dong, gak usah dibahas lagi. Bener, Nadia. Kamu kesamber? Enggak, saya gak kesamber. Saya gak apa-apa, saya sehat. Nggak kesan berapa-apaan. Nih, bisa-bisanya aja nih. Udah, saya permisi. Au! Sakit ya, sayang. Apa sih?
Kamu barusan bilang apa? Ya, ngomong apa-apa. Paul yang ngomong. Ji, kamu beruntung, Ji. Masih ada yang dicemburin sama kamu. Kapan Fon dicembur sama saya? Kapan, Ji? Oh. Saya gak ikut campur soal itu. No comment. Iya. Siap lo. Kita udah terlambat nih. Sakit banget sih. Kamu kok gak dandan? Emangnya saya kurang rapi? Kayaknya kayak gini udah pantas deh, Ji. Ya, alangkah baiknya kan kalau kamu itu ya gimana, karena kita harus menghormati Pony. Alangkah baiknya kalau kamu itu... Alah, udah kamu gak usah cerewet. Lagi pula kan acaranya gak resmi-resmi banget, cuma makan malam biasa. Kenapa sih kamu gak suka? Ya udah, kita jalan sendiri-sendiri aja kalau kamu gak suka. Nadia, Nadia, jangan marah dong. Nadia. Bukati juga apa, pakai jurus gue. Lu puji dulu kecantikan Nadia, jangan main pelonong gue begitu, ya kan? Iya benar, Kak Panji. Tahu lu, so tahu. Gue rapi begini gara-gara lu juga sih. Ini kan semua ide lu. Iya, gue tahu. Tapi lu gak usah khawatir. Cewek emang biasa begitu. Itu kan trik dia supaya cari perhatian sama lu. Sekarang mendingan lu susul Nadia. Udah. Yuk. Yang Kak Panji ya. Munir, itu Kak Panji sama Nadia mau kemana sih? Berduaan mulu tuh jalan. Lo mah kagak boleh ngeliat orang berduaan, bawaannya ngiri aja lo. Emangnya kagak boleh kalau Romlang ngiri? Soalnya Romlang kan kepengen jalan-jalan juga. Mana kek gitu, ke mall. Romlah, gue ini udah abis-abisan nurutin permintaan lu terus. Permintaan apa lu yang kagak gue turutin? Hah? Jangan kata yang enteng, yang berat gue bila-bilain turutin. Mau apa lagi lu? Ya Romlah sih maunya jalan-jalan, muter-muter kek gitu. Hehe, ngajak muter-muter? Iya. Enteng. Ya ayo sini. Usah aman muter-muter doang. Gimana? Puas apa enggak? Yeah, Bang Munir gimana sih? Masa muter-muter kayak gini? Oh, Bang Munir, Romla marah dah sama Bang Munir. Maksud Romla bukan muter-muter begini. Kemana dong? Jalan-jalan kayak gitu yang jauh. Oh, mau jalan-jalan yang jauh? Iya. Yeah. Besok kalau gitu lo gue ajak ke Taman Safari. Hah? Taman Safari, Bang? Iya. Yeah. Bener? Bener. Tapi Bang, mau ngapain ke sono? Mau ngapain? Lihat KN dong. KN apaan sih Bang? Kuda Nil. Kuda Nil sih. Cocok dong sama lo, lo kan BKN. Nah lo, BKN apaan lagi tuh? Biangnya Kuda Nil. Lo kan bisa kangen-kangenan di sana. Melepas kerinduan. Bener TGN. Apa tuh? Teganian sama Romla. Ah, nggak tahu Bang Munir. Bang Munir gimana sih? Bisanya menghina doang, pada ngajak jalan-jalan. Udah dah, Romla males. Bang Munir. Thank you.
dua-duanya bengong. Kayak ngeliat makhluk asing aja. Ada apa? Nggak apa-apa kok, Fon. Udah deh, nggak usah bohong sama saya. Jujur, pasti ada sesuatu yang disembunyiin. Ya kan, Ji? Enggak. Saya kagum melihat. Melihat apa? Ya, melihat kecantikan kamu. Aduh, kenapa Nandi? Sorry, nggak sengaja. Ya udah deh, yuk masuk yuk. Kamu apa sih? Kamu tuh celamitan banget sih, nggak bisa ngeliat cewek cakep dikit aja. Loh, Fony nyuruh saya ngomong jujur. Shh. Emang kamu nggak suka? Tahu lah, Nora. Lo kok masih pada di luar? Ayo masuk. Iya. Lapar. Wah, tapi rumah kamu sepi banget ya. Emang saya sendirian, saya kan ditemenin pembantu. Kamu tinggal di sini bersama pembantu. Berarti kamu termasuk wanita yang berani, Pon. Ya diberani-beraniin. Dulu waktu orang tua saya masih hidup, suasananya rame banget. Banyak wartawan datang ke sini. Kadang-kadang saya kangen sama suasana seperti itu. Maaf, Pon. Bukan maksud saya untuk mengingatkan masa lalu kamu. Gak apa-apa kok, saya udah biasa dengan keadaan seperti itu. Udah deh, sekarang lebih baik kita makan malam aja. Ya, tuh udah pada nunggu tuh makanannya. Yuk! Yuk. Mari, silahkan. Ternyata enak nih, Pon. Coba dicoba dong. Iya. Aduh, sampai keringetan. Maaf saya terlambat. Kelamaan muter-muter cari bunga. Dan saya sengaja mengekspresikan malam yang berbahagia ini. Aduh, makasih. Kamu perhatian banget sih, Paul. Paul, bunga lambang kasih sayang. Pancaran cinta yang terpendam. Yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Allah! Maksud saya dengar kata-kata itu dari Panji, Fon. Botak! Kamu apa-apa sih? Sorry. Kira kakinya Paul, apa ini botak? Sampang serimping. Temu dalam serampe. Apa bang di samping? Tamu baru nyampe. Kalau emang tamu baru nyampe, ngomong dong apa maksudnya? Naik kereta makan bunyi. Maksud kita-kita begini. Apa gunanya lemari kaca kalau kagak diisi kain? Apa gunanya bermain cinta kalau kagak kawin-kawin? Iya, tenang aja. Bang, udah tahu jalannya licin. Masih juga naik sepeda. Kalau emang abang ngajak kawin, oke aja dah. Berhenti semuanya. Wahai bidadariku Nadia, kenapa engkau menikah dengan orang lain? Apa arti cinta kamu selama ini kepada saya? Manusia milenium, kenapa kamu datang terlambat? Nadia, saya datang tepat waktu. Saya datang ke sini untuk melamar kamu. Nadia, jangan dengarkan manusia bertopeng itu. Kamu kan sudah berjanji kepada saya kalau kamu akan menyerahkan seluruh cinta kamu kepada saya dan kamu bersedia untuk menjadi istri saya. Milenium. Manusia milenium, kamu jangan coba-coba untuk membatalkan pernikahan kami atau kamu akan menyesal. Nadia, kamu jangan terhasut dengan kata-katanya. Panji, kalau kamu ingin membawa Nadia ke penghulu, kamu harus menghadapi saya dulu. Manusia milenium, untuk seorang pahlawan seperti kamu itu terlalu sombong. Kamu terlalu takabur.
Kalau begitu, kita buktikan siapa di antara kita yang paling hebat. Yes! Mimpi. Ya ampun, alhamdulillah. Kamu juga kenapa belum tidur? Saya, Nadia, kalau saya sih nggak bisa tidur. Lagian kamar saya panas. Saya terbangun karena ya mimpi aneh. Apa? Kamu mimpi juga, Ci? Mimpi apaan? Males ah. Saya malas nyeritainnya soalnya malu-maluin. Kamu mimpi apaan? Enggak, saya nggak mimpi apa-apaan. Kamu yakin? Saya nggak mimpi, udah saya bilang, udah saya tidur lagi.